Itu kepisah banget berarti? Pisah atau banget. Ketem- kepisah banget sampai ke teriak-teriak. Anggi, Anggi, itu teh jam berapa? Jam ini. Oke, sobat Alam Raya, kali ini ada cerita unik dari teman saya, Teh Endog. Teh Endog nama aslinya Teh siapa? Winda. Oh, Teh Winda nama aslinya. Teh Endog ya, nggak sopan banget. Oke, Teh Winda sama siapa? Saya ditemenin sama siapa? Anggi. Oh, Teh Anggi. Saya sedang bersama dua pendaki cantik sealam raya. Teh Winda punya cerita unik apa di Gunung Tampomas katanya ya? Iya. Suaranya agak kencengin aku ini mikrofonnya. Waktu itu teh berapa orang ini? Pertama kali ngela sarang Bu Enoknya. Gunung. Pertama kali naik gunung? Sebelum oh bukan. Itu, sebelum naik gunung ge teh kan anu pas malam-malam teh gini si Abudin gitu. Oh iya. Ternyata kan ceritanya tuh dari pos 1 ya, pos 1, pos 1, pos 2. Ada teman kan dari Bandung kebetulan. Namanya Budi. Maksudnya berarti bareng teman dari Bandung nah, naik nih. Berapa orang nih? 7. 7 orang lah. 7 orang. Oke. 7 orang. Malam-malam jam berapa nih? Jam pas naik muncak jam sekisaran jam 9 lebih. Jam 9 malam. Malam. Oh, oke. Okay. Di jalur mana nih? Ciberem. Jalur Ciberem. Jalur Ciberem, ya. Dari pertama masuk aja pas di Kebun Pinus ya. Terkenalnya tuh Kebun Pinus. Di situ tuh emang udah enggak enak. Mungkin ngelihat di belakang tasnya Agus ya, kayak ada anak kecil. Tapi kecil bisa anak kecil di belakang tas di jadi kayak ini kayak apa kayak mega oh mega turgen oh iya dia ngikutin di belakang oke okay. Di belakang cuman nggak jelas sih samar-samar ya samar-samar tapi itu mah maunya ngikutin jalan ngikutin terus dari sampai mana tuh sampai pos satu ini apa pintu hutan sampai yang pas masuk dari jalur masuk pinus itu ya dari situ teh udah nggak tahu teman di belakang yang ngelihat teh Winda doang atau yang lain sendiri yang ngelihat udah nyampe pos 1 bentar kayak anak kecil bisa dijelasin lagi nggak ininya anak kecil tapi kalau anak kecilnya kelihatan kayak orang gitu cuman kalau ini mah kecil banget oh kecil banget kecil. Tapi kayak ngelihat pakai baju atau putih doang atau gimana ininya rupanya pakai baju tapi kayak apa itu teh kayak gembala bukan gembala sih yang apa ya biasa sih pakai baju cuman kayak baju celana pendek enggak pendek komprang sih. Komprang celana cingkrang gitu okay. Udah nggak jelas sih, udah emang malam-malam lagi. Oh malam, iya. Sampai pos satu, teh nggak tahu. Temen yang satu mah, udahlah istirahat gitu kan ngopi. Ternyata tuh di pos satu, kan ada bambu sebelah kiri. Sebelah kopinya. Kiri berhenti dulu di situ. Soalnya kan si Abi tidur. Berarti daerah pos 2 lah gitu ya. Iya. Bambu ya. Kabut kan udah turun tuh kayak hujan rintik-rintik okay. Ya. Begitu teh. Istirahat di situ. Ternyata tuh yang yang si Budi itu teh emang udah enggak enak dari bawah. Udah enggak enak dia dari bawah teh udah berat gitu ya. Oh. Karyo teh berat gitu. Jadi yang tadi Teh Windang lihat Budi diikutin anak kecil itu Budi Agus itu tuh jadi di belakang mereka. Oh ternyata Budinya pun merasa berat oke udah gitu teh masuk pos 1 dia tiduran karena nggak enak dia udah nggak enak kita ngopi dia situ teh emang pohon bambu kita nggak ada anginnya dia nggak ada angin tapi si pohon bambu teh kayak ada suara set gitu kayak kena angin kayak kena angin gitu. Jadi gitu teh nggak tahu lah pas senternya di arah ke situ
kayak ada sesuatu di situ teh, sosok kayak perempuan gitu, cuman nggak gitu sama si pos bisa disorot juga. Soalnya kemarin ada cerita juga tuh daerah situ kayak ada sosok perempuan juga katanya. Ini warna apa nih? Warna putih ya. Putih. Kalau yang kemarin merah katanya. Iya, aku kirain Power Ranger doang yang merah. Putih. Oke, lanjut. Putih. Cuman rambutnya ya gitulah, gimbalnya kayak gitu, udah enggak ngomong, cuman di situ kan takutnya jadi apa? Panik semua kan ya, kita enggak ngomong. Berarti yang enggak ngomong ya. Enggak ngomong, cuman Nuk sama si Budi yang tahu. Budi karena dia udah ngerasain kayak aduh berat gitu kan, berat yeah, ini yeah, ya. Yeah, yeah. Dari situ kita nggak terusin Samir. Oh nggak terusin. Nggak. Iya karena udah kacau di situ. Iya udah kacau di situ. Kita tidur di situ. Masain tidur di situ udah jam berapa ya? Jam 1 subuh ya? Jam 1 subuh. Sampai jam 4-an ya, jam 5-an. Ya, jam 5 ternyata tuh si Budi udah enggak kuat, dia turun berdua kalau enggak salah. Berdua sama Bob sama si Bob berdua, dia turun enggak sanggup katanya gitu. Udah gitu ternyata tuh yang 4 orang berarti 6 orang nih. Tuh di teh asalnya tuduhan enggak ganjil kan di teh berarti tiga turun. Tiga yang tiga turun kita turun duluan. Indo, Anggi, Agus sama satu lagi Gunok. Kita ke atas dari pos 4 tuh udah kabut, udah pagi-pagi tuh kabut tebal bisa nggak ya nyampe atas teh udah nggak kebagian itu badai. Besok paginya teh sami tetap ya. Iya tetap jam 7 kita sami ke atas cuma 4 orang, yang 3 orang dia turun ke bawah. Sampai di atas kebagian hujan badai. Badai ya. Nggak ada orang satupun di atas. Pas turun. Ya pas turun dari pertama kan bareng-bareng. Pertama bareng-bareng, terus ada yang duluan dia turun. Satu orang dia turun. Oh, ada lagi. Ada cewek kan. Cewek kan 3. Cowok 1 yang satu. Maksudnya dia mengalami kejadian unik lagi. Enggak sih, dia turun duluan. Dia turun duluan. Terus di pos berapa nih? Pos 3 ya. Di pos 3 terus kayak Pemdo kemakan duluan, Anggi masih di belakang, soalnya kan keseleo udah gitu teh, kirain teh di belakang Anggi ngikutin gitu, udah soalnya nanti ngedenger emang ada suara sepatu, itu mah jelas suara sepatu, kayak di belakang. Kirain Anggi ngikutin, ternyata sendiri, itu sendiri aja lah. Sampai itu kepisah banget berarti. Kepisah banget sampai kan teriak-teriak. Anggi itu teh jam berapa ya? Jam 4 jam setengah 5-an. Sore. Anggi nyampe bawah teh setengah 6. Anggi. Belakang ditungguin sampai nungguin di trek setengah jam. Enggak ada. Tapi emang ngedenger suara orang di balik pohonnya kayak yang lagi ngobrol. Udah di suara sepatu terus ada suara ngobrol. Didengerin sih, udah kirain kan si Anggi gitu. Sampai nungguin setengah jam. Kenapa gitu belum turun-turun gitu kan? Udah maksain aja sendiri pulang itu. Terus nelpon jam pulang. Duh, serem juga ya. Untung enggak kenapa-kenapa. Berarti kirain sama rombongan yang di belakang ketemunya di mana? Di orang Anggi mau dijemput. Jemput pakai ojek, ngirim ojek ya. Oh, ini ya. Udah nyampe duluan kan ke bawah. Sendiri tuh. Jadi sampai bawah tuh emang sendiri, sampai nyari ojek buat Anggi. Suruh naik ditemenin gitu. Sama Agus berdua. Iya. Emang dikiranya emang di belakang gitu si Anggi teh nyusul. Udah emang ada suara sepatu sih, udah ada suara sepatu kan berarti udah deket tuh. Terus we teningali ke belakang. Enggak ngelihat ke belakang. Terus. Udah enggak ngelihat ke belakang teh, ternyata bedanya emang jauh banget. Ditungguin setengah jam teh belum ada. Tapi akhirnya terus cari ojek. Nuk maksain turun duluan dari Pino sendiri jam hampir maghrib lah sendiri. Situ nggak ada lagi yang naik. Sampai
bawah sampai ojek yang jalan di bawah yang pertama masuk truk sampai situ sendiri. Mesenin ojek buat Anggi, ojek suruh naik sampai mana itu kan? Yang sekarang mah base camp, ya. Base camp. Sekarang tuh base camp. Iya. Dulu kan nggak ada base camp di situ. Iya. Anggi suruh nunggu di situ, nunggu mesenin ojek. Dah di situ ketemu, baru ketemu. Baru ketemu. Jam berapa? Jam 7 lah, jam 7-an. Oke. Berarti abis itu alhamdulillah selamat tapi semua selamat sampai rumah juga ya. Iya. Oke. Thank you sudah berbagi cerita Teh Winda. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye bye.